Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Tim Melawan Pers Club atau BPC menyalurkan paket sembako dan tali ASI kepada anak yatim piatu yang dilaksanakan di Sekolah MTS Al-Wasliyah 5, Belawan. Paket sembako diberikan Ketua Tim Melawan Pers Club Syahril Effendi Damanik kepada anak yatim piatu didampingi oleh Kepala Sekolah Ahmad Farudi, guru-guru pengajar, serta rekan wartawan. Nova Herlinda, salah satu anak kelas 9, berterima kasih atas bantuan dan berharap rezeki BPC akan bertambah. Ahmad Fahruni, Kepala Sekolah MTS Al-Wasli 5 Belawan, juga berterima kasih kepada tim BPC yang sudah mendatangi sekolah mereka. Diterima sedekah ini kepada adik-adik, apa perasaannya, gimana perasaannya? Ya, senang, bahagia dapat sedekah. Apa ucapan kepada BPC, Bu? Saya berterima kasih kepada Ketua BPC telah memberi sedikit harganya untuk kami anak yatim. Keberkahan hadir hari ini lewat daripada sebuah perkumpulan wartawan yang hadir pada hari ini yang telah memberikan bantuan kepada siswa kami, terutama kepada siswa yang statusnya yatim piatu. Ini mudah-mudahan pemberian ini kami harapkan tidak hanya sampai di sini, tapi kesinambungan dan untuk memberikan kesenangan kepada siswa kami yang berstatus yatim piatu, yang tentunya hati yang sedih, dan insya Allah di Jumat Barokah ini mereka dapat bergembira untuk sepanjang harinya. Karena di Kota Belawan ini ada 15 ribu kakak warga miskin yang belum tersentuh bantuan lainnya. Jadi dengan adanya kehadiran Belawan Pers Club di Kota Belawan ini menjadikan bersejuk bagi anak yatim dan kaum duafa. Ini dilaksanakan setiap Jumat atau sekali-sekali ini, Ketua? Setiap Jumat, nih. Kita udah edisi yang kelima ini. Sudah masuk yang edisi kelima kita. Rupa apa aja yang diberikan, Ketua? Biasanya kadang beras, kadang juga ada tali asih, tergantung rezeki kita juga memberikannya. Kalau lagi kita belum ada yang rezeki lebih, ya hanya beras dulu kita kasihkan. Kalau kita dapat rezeki lebih, tali asih kita berikan. Seperti sekolah SD Jalan Hiu, semalam sama juga kita berikan beras. Kebetulan itu rezeki kita ada juga tali asihnya. Pas keran di sini, laris kita berkurang, apa yang ada dululah. Yang penting kita mau memberi bantuan kepada anak yatim yang ada di Kota Belawan ini. Okay. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsorwan Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.